kabur. Ayo. Ih, Manda kok salting gitu sih? Bikin Anwar gemes aja. Aha! Dimas ada ide? Ada. Apa? Cetot. Getok. Nogosari. Ih, Dimas. Itu nama-nama kue apa nama-nama gang? Ada lagi yang paling enak. Apa lagi tuh? Tiwul. Tiwul? Ah, Dimas mah. Yaudah deh, cobain. Maaf, Anwar. Aduh, Ayah, ih, lu main tepuk-tepuk aja sih. Maaf. Tadi ada nyamuk di jidat lu. Iya, Anwar tahu nyamuk. Kagak mungkin helikopter nempel di sini. Halo? Nyak, kumaha sih kakom teh kumaha? Udah jadi TKW. Di Saudi atau ayeuna. Aisy lilis kumaha si lilis? Sarua. Si Ais, si Ais. Lu nikah juga? Ya udah atuh. Assalamualaikum. Oh, gua bilang juga eta geuning. Susah ngejalanin usul lo. Si Opi mah kagak bakal bisa kawin. Iya ya, A. Ini hese. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Teh, katanya lagi cari jodoh buat Bang Opi. Iya. Dengar kabar dari orang. Ini anak saya. Kira-kira dia mau sama Opi? Pasti mau. Tapi anaknya pemalu. Coba lihat ya. Ya, kemana? Ya, insya Allah lah lumayan. Daripada si Opi kadaluarsa. Cocok lah. Cocok. Cantik juga. Akhirnya ayah oge, eta gening. Eta gening. Ya sayang, bentar ya. Kliennya aja baru aja dateng. Gak mungkin lah, gak mungkin aku di sini ganjen-ganjen. Sedangkan aku kan udah punya cewek secantik kamu. Tuh kan, Ay. Apa yang Anwar bilang? Pokoknya ya, Ay, Anwar harus bilangin Mbak Empo. Emang Mbak Sofi langsung percaya gitu? Gimana caranya ya? Ayah aja kenalan dia. Lah, masa harus gue sih? Lo gak lihat nih rupa gue kayak cowok gini? Ih, masa Anwar sih malah yang laki beneran? Gak tahu. Please, Ay. Iya deh, iya. Ya udah kalau gitu aku langsung lanjut kerja ya. Bye. Sri. Iya, Pi. Pasir belum juga datang. Belum tapi. Lu telepon dong ke sono. Gua enggak enak ini sama orang mesen. Ah. Oh iya, Pi. Si. Nah, ini Pak, ini yang memperkerjakan anak di bawah umur, Pak. Pak, jangan asal jeblak aja kalau ngomong. Saya nggak nyuruh dia kerja, dia mau sendiri tuh. Tanya orangnya. Tuh. Langkong, toko ngendi? Nah, itu buktinya. Ribet buat omong. Apa sih, Sri? Katanya ini taruh di mana? Ya, bilang aja taruh di mana. Ah, ya, taruh di sini nih. Itu, Ay. Jalan tuh lihat punya mata nggak sih? Kok abang kasar banget sih sama cewek? Aku kan juga cewek. Wah, antik juga nih cewek. Baru lihat gue cewek botak, kayaknya asik nih dimainin. Oh ya, kamu nggak kenapa-napa? Aku nggak apa-apa kok, cuma kepentok dikit. Serius nih kamu nggak kenapa-napa? Iya, gak kenapa-napa. Lupa gak punya rambut. Kamu bisa hubungin aku aja kalau kamu nanti ada apa-apa, kan? Oke, siap.
Tinggal dulu ya. Iya, dadah. Tikus masuk perangkap. Tinggal hap, hap, hap. Gimana? Hah? Gimana menurut lo? Hah? Ya gimana, Be? Kagak ada calon lain, Man. Jadi lu pada setuju nih? Waduh, ini kalau ngelihat perempuannya nih, Be, ya. Cakep ini buat Bang Opi. Yang jadi masalah ini perempuan mau kagak sama Bang Opi. Nah, itu dia, demen apa kagak? Kata emangnya emang mau dia sama Opi. Oh, alhamdulillah ya, akhirnya dia yang mau sama Bang Opi, ya Bang? Ya udah, sekarang lu susulin nih ceweknya nih, ya. Lu bawa ke salonnya si Cupi, ya. Emangnya Bang Opi udah di salonnya Cupi? Tenang aja, semuanya udah disiapin sama Cupi. Jangan khawatir, ya. Ya, kalau begini gue juga demen ngeliat ini. Genit, kahayang, angger, tetep. Lu juga mau li ya? Lu juga bini lo, anak gue. Yaudah Bang, jalan. Yuk. Gue, paling. Bercanda, manyun. Pak, beneran Pak, saya sumpah. Saya nggak nyuruh dia kerja, dia yang mau sendiri kerjanya, Pak. Iya, Pak, bener. Benar begitu, Dek? Iya, Pak, soalnya aku nggak ada teman main. Bapak mau nggak temenin saya main? Main? Ya. Siapa takut? Ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, di situ, Pak, ayo. Si. Kita bakal di penjara nggak ya, Pi? Aku juga jadi bingung. Tapi itu malah diajak main. Kalau di penjara papi aja yo. Lu? Jagain toko. Mendingan bareng-bareng lah. Maaf ya, mari tunggu sebentar. Mas, jadi ndak antar Sofi cari kerja? Aku sih mau aja, Sof. Cuma aku lagi banyak masalah. Masalah apa toh, Mas? Orang tua aku masuk rumah sakit. Dan aku lagi butuh banyak uang. Sofi sih mau aja ngebantu. Beneran? Tapi Sofi gak punya uang ya, Mas? Nah, kalau kamu gak percaya sama aku juga gak apa-apa sih. Bukannya begitu. Sofi percaya kok. Sofi percaya sama Mas Putra. Serius nih kamu percaya sama aku? Mau bantuin aku? Sofi kemarin ada sih. Sedikit tabungan dikirimin sama ibu. Jangan, itu kan duit tabungan kamu. Apalagi dikirim sama ibu kamu. Jangan-janganlah. Kalau Mas mau pakai, enggak apa-apa kok. Seriusan? Kamu bantu aku? Oke, kalau gitu kita ke ATM yuk. Mudah-mudahan tukang ukur baju udah diusir sama Neng Cupi. Saya enggak galak kok, Bang. Ya emang enggak galak sih. Ini kemana, Bang? Jadi emang gak mau sama saya? Enggak, saya gak mau. Alhamdulillah, akhirnya Kang Opi teh mau. Saya kagak mau, alhamdulillah lagi . Ada apa nih rame-rame? Sama babe saya aja tuh, sama babe saya. Lo kan nawarin ke gue, lo kan gandengan terusan. Opi, Allah kan milik saya. Terus dah. Lagian saya juga maunya sama Bang Opi. Iya, tapi saya kagak mau. Mbak, mendingan Mbak pulang aja daripada ribet di sini. Mbak lama-lama di sini malah pusing sendiri ntar. Udah, pulang aja. Ntar nyesel loh, Bang. Enggak, saya nggak nyesel, saya Bang nyesel sih. Ntar nyesel loh. Emang babe demen kalau saya nikah sama sendok somai. Nah, gua nih sama kue bakau. Ayo, Pak. Udah ya, aduh. Nggak kuat nih. Capek bapak ini ngos-ngosan. Ayo terus. Suruh ngebut banter. Ayo, asik, seru. Balik, bangkong. Seru, enak. Ayo terus. Suruh terus, Pak. Ampun. Ayo, Pak. Loh, kenapa, Pak? Bangkong. Bule. Mana? Tahu, Ay. Aduh, Ay. Mbak Mbo kemana ya, Ay, ngilangnya? Ini kan kita lagi nyari, Anwar.
Kalau aja Mampo hilang gawat nih, Ay. Hus, jangan ngomong gitu. Mendingan ya sekarang kita fokus aja nyarinya. Oh iya, War. Apaan, Ay? Kan kita punya nomor telepon cowoknya. Mana teleponnya? Di lu. Tara! Nah. Anda baru ingat. Yaudah, ayo telepon, Gi. Kakak punya pulsa, lu aja. Ih, payah banget sih. Bapak sendiri kan yang ngajak main. Sekarang Bapak kecapean. Ya, katanya pemerhati anak. Ya harus perhatian sama anak-anak dong. Ya iya sih, awalnya emang saya yang ngajak main dia. Tapi aduh Pak, Bu, gak kuat deh. Capek. Terus gimana nih? Saya mau dilaporin. Karena saya memperkejakan anak gitu kan? Iya. Ya enggak loh, Pak. Tenang, Bapak Ibu tenang aja, Pak. Ya. Nah terus? Saya gak akan laporin, tapi sekarang gini, Bu. Pak, ya. Yang penting, Pak. Iya. Aduh, anak ini tolong nih. Tolong kasih kegiatan, jangan sampai keluyuran gak karu-karuan. Ya. Ya iya, makanya. Ayo, Pak. Duluan gobrak, Pak. Ayo, Pak. Hah? Ngomong apa sih lu? Gua gak ngerti gobrak itu apa. Gerobak, Pih. Gerobak, bukan gubrak. Gubrak mah jatuh. Malah turun. Apaan sih? Tidur maksudnya. Lu udah lama di sini ngomong masih ngetan aja lu. Kulon, ngetan. Gua selepat nih. Kamu gak usah khawatir. Setelah ini, aku akan ganti 10 kali lipat. Serius, Thomas? Pasti. Sebentar ya. Halo? Halo? Ini siapa ya? Ini aku, yang cewek botak tadi yang di kafe. Oh, yang tadi cewek botak? Botak? Rohaya? Kamu di mana? Kita bisa ketemuan nggak? Maaf, saya nggak bisa. Saya lagi ada meeting. Dan nanti malam juga saya juga mau ke Singapura. Oh, gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Hati-hati ya. Loh? Mas kok mau ke Singapura? Bukannya ibu Mas lagi sakit toh? Sakit di Singapura. Emang kita harus berangkat ya. Berangkatin sekarang. Apa katanya, Ay? Katanya dia mau ke Singapura, War. Ya. Berarti Mbak Mpo dibawa ke Singapura dong, Ay. Singapura. Itu Ay maksudnya. Yaudah kita cari lagi aja yuk. Yuk. Nih. Ayo. Mana sih? Pipi. Sabar ya. Tunggu ya, Pi ya. Sabar ya. Sabar, lu belum lihat orangnya sih. Saya suruh nunggu apa lagi? Tadi suruh nunggu Kang Jahit, sekarang Kang Sendal. Gimana sih? Nih, nunggu dia nih. Tuh, lihat fotonya tuh. Siapa nih? Yang calon ini saya? Iya. Wah, ini sih saya mau yang begini. Gua coba lu. Gua juga naksir kalau begitu mah. Mulai deh. Mana orangnya nih? Assalamualaikum. Aduh. Girang gua nih. Mana orangnya? Bang Opi selamat ya. Iya, terima kasih nih. Iya. Orangnya mana? Ada, Be. Cuman syaratnya Bang Opi kudu terima apa adanya ya. Terima apa adanya? Iya, terima aja. Perasaan gua kagak enak nih. Bang, kalau yang ini jangan pakai perasaan, Bang. Nikmatin aja. Udah, lu panggil cepetan dah. Iya, Be. Iya. Yes. Bang Opi, masa depanku. Pujaan hatiku. Ini calon bini apa-apa. Nanti warga. Ini calon bini gue nih. Enggak mau. Aduh, masa saya mau dikawin sama keranjang cuek. Aduh, enggak apa-apa. Foto mah aslinya beda. Ya ila Ben, akhir zaman ya. Ini foto diedit, aslinya padahal beluak banget. Noh, lagi muter-muter noh. Yang begitu tuh, Be, ya. Kalau misalnya dioperasi, bisa tambah cakep. Oh, gitu ya? Iya. Kayak begini. Foto saya aja kayak begini. Oh, pasti kagak mau. Masa ketipu sih. War, itu bukan Mbak Sofi. Bapak! Mbak Sofi! Mbak! Mbak Sofi kenapa nangis? Mbak ketipu, Ay. Ketipu apaan? Itu loh sama cowok yang itu. Dia ngambil uang ATM, Mbak. Banyak, Mbak? Ya enggak banyak sih, tapi kan susah, War, bikin ATM-nya lagi. Bukan, Mbak. Enggak semua cowok itu baik.
Iya mbak, lain kali harus lebih hati-hati. Iya Ai, iya Wak, kita baru tahu. Itu dia orangnya. Woi, woi. Pak Gagah. Kenapa, di mana? Pak Gagah tolongin, kejar tuh orang. Dia udah nipu Mas Sofi. Mas, cepat suruh naik, Su. Yuk. Keluar. Hati-hati, Ai. Gimana dong, Wak? Bang Kong, Dimas minta maaf ya. Sri, bilangin dong, Sri. Jangan dijadiin satu. Abah Engkong, jangan Bang Kong. Begitu mah gua kodok. Mundangnya Mbah Engkong. Ojo Bang Kong. Mbah Engkong, minta maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Lu mah nggak salah. Tapi ini kan bukan tempat main. Ya? Ya. Besok-besok jangan main di sini lagi. Main di rumah aja ya. Dia boleh. Emang gak sama sekali bisa bahasa Jakarta? Susah bahasa Indonesianya, Papi. Umurnya berapa sekarang? 12. 12? Oh, 12 tahun. Yo, ngono. Iya, gue sebetulnya terima kasih sama anak ya. Sebetulnya gue hampir dilaporin ke polisi, gara-gara itu orang tadi itu. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah, gak jadi dilaporin gue kan. Dimas bikin kapok orang itu, yo. Iya, pasti kapok tuh orang. Tapi ingat, tapi tetap gak boleh main di sini. Paham? Paham, Mbah Kong. Bagus. Mbah Kong, ini boleh ku bawa pulang nggak? Buat masalah. Jangan. Ini buat orang beli pasir. Pakai ini. Begitu. Jangan. Main-main bayar aja. Nah, kalau ini? Jangan. Nanti kalau orang beli apa? Ya, ojo. Mbah Kong aja bawa pulang ya. Ge. Gue dibawa pulang? Apa orang nggak kaget di sono? Woi! Ada Nona, sebelum dia kabur, mari kita kejar dia. Ayo! Ini orang nih. Bangun. Syukurin lu, rasain lu ya. Lu mau nipu mbak gue lu. Rasain lu. Mau coba nipu lu. Ampun. Kawan, sudah. Kita kasih masuknya di polisi. Jangan. Biar masuk penjara. Iya. Bener tuh, Sofi setuju. Biar kapok. Bentar. Mas ini mau dibawa kemana toh? Polisi! Polisi. Ya wes bawa. Ih, Mbak biges banget sih. Jangan sampai terulang lagi ya, Sof. Kan Bu Le udah ingetin kamu. Iya, Bu Le. Untung ada Anwar sama Rohaye. Jadi Mbak Ampo bisa diselamatin, iya kan? Iya, Anwar. Bener kata bule. Harusnya Sofi dengerin kata-kata bule. Awas lah, Sofi pulang kampung aja bule. Moh, aku jepingin yang kayaknya. Loh, emangnya kamu gak kangen sama Mbak Ruro? Kan bisa video call. Ih, lu ye, gaya-gayaan video call-video callan. Emang lu punya HP? Punya HP-nya Mas Anwar. Yoga, nanti kuotanya habis. Kuota Anwar. Oh iya, maksudnya tuh. Coba kamu pikirin lagi. Mending kamu di sini aja. Cari kerja di sini. Ya, boleh. Bukan kamu. Iki lho mbakmu. Mbak dijawab, mbak.